dipersilakan oleh istrinya nanti yang ada jadi suaminya. Ya, oke. Okay. Silakan Hana. Silakan. Ya, yang pertama. Loh, kok duduk lagi? Oh, udah. Ya, ya. Oke. Okay. Kirain Ari Lasso mau nyanyi. Ari Lasso. Eh, Bayan. Apa? Apa? Ya salah, gua hari Kamis. Ari Lasso enggak bagus. Ari Lasso mah ganteng. Dia tweet yang sudah masuk. Yang pertama. Ini dari Muhammad Rizky Sobarnas. Ya. Bermaaf-maafan dengan para mantan. Barangkali aja ada yang minta balikan lagi. Oke. Okay. At ini underscore talk show. At Oppo Indonesia. Hashtag ini sahur 30 Oppo. Oh, oke. Okay. Yang kedua. Yang kedua. Oke. Okay, ini dari Hulek. Emang Hulek bisa nulis. Ini dari Safira Mutia at ini underscore talk show at Oppo Indonesia. Mudik lebaran selfie sama keluarga besar, dapat THR, ketemu sama keluarga cemewel. Oh, pacar. Oh, okay. Hashtag ini sahur 30 Oppo. Itu dia. Nanti akan ada dua pemenang yang akan mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah ini dipersembahkan oleh Oppo F1 Plus Selfie Expert. Itu dia. Kasih tahu lagi ya. Ya, kita ingetin lagi kuis Twitter pagi ini adalah apa yang paling kamu nantikan saat lebaran. Beli natto. Apaan? Apa? Ini bukan jual minyak wangi. Bukan. Kok duduk di situ? Gua mau duduk di mana? Di genteng. Salah situ. Datang telat sih. Datang telat. Ditelepon sama Arman mau mandi tadi. Aku bukan telat, aku tuh salah lihat tanggal sama hari tadi. Aku udah di bandara. Aku pikir pulang sekarang. Ternyata besok. Tumen-tumenan bandara. Biasanya bandalem. Naik sepawat. Pesawat. Migrain lagi ini gua nih. Untuk ketemu Yuki tak ajak kesini. Lalu koper berat banget. Sampai berat begitu ente. Koper berat banget begitu ente. Enggak, tadinya berat. Rodan, nyamuk banyak nih. Bahaya nih. Bukan nih. Speaker musola nih. Tadi udah tadi berkomen. Tahu makanya. Tapi nggak, ini begini nih. Ini begini. Apaan ini lo? Kan udah didudukin tuh. Apaan lu? Lu yang apaan? Kenapa duduk? Tunjuk aja lu. Duduk sini, kamu duduk sini. Enak aja, emang gua nungguin bos. Mana ceritanya? Kalau saya sih nggak tahu, ini yang nyuruh dia. Jangan asal nyuruh, dia dendam sama aku kayaknya. Bisa jadi. Dioper-oper ke orang. Sekarang ngomong aja langsung sendiri. Enak aja, gua dapat bangku ini. Hah? Suara gua 50 ribu. Kumpulin KTP. Lu kira pilkadal? Pilkada. Kemarin lu ada L. Gua musang. Sendiri menghina diri sendiri bayarnya lebih mahal. Ada duit nih. Suruh sini dong, gue. Tuh, denger gak? Gumbreng. Sono samperin dong, biar dia suruh duduk sini. Usaha dong. Usaha. Berani gak? Beranilah, ini hak saya. Ini tasnya nggak dibawa? Ini pak, sini pak, tipis ini. Ayo, gimana caranya supaya turun? Pak, tamu di sana, tamu. Siapa bilang gue tamu? Yang bangun ini siapa? Siapa? Kamu? Ya kang bangun. Gue tak tahu urusannya. Ya gue ngasih tahu, takutnya lu nggak tahu. Meng. Ini gue udah balik nih, mau duduk di sini. Pukul. Buka pukul. Aku sih gak berani, dia berani gak?
Aku sih gak berani. Dia berani gak? Beda banget. Kalau aku gak berani, dia berani kan? Berantem sama siapa dia? Ya juga sih. Berantem sendiri. Orang kalau bujuk, udah dapat kedudukan, udah males berdiri. Nah, tuh, makanya jangan ambil-ambil posisi gue. Positi lo ambil noh. Positi. Batua suruh ngambil. Biasanya Bang Komeng tuh dinyanyiin lagu. Kalau dia bisa turun kalau nyanyiin lagu. Lagu yang jangan abang sendiri. Lagu kesukaannya. Lagunya siapa? Lagu Toto tuh yang di kamar mandi juga ada. Toto. Udah, biar adil main itu aja. Cang kacang panjang yang panjang kacang. Itu aja. Kucing. Panjang kacang. Iya, durian enggak ada yang panjang itu. Kalau kacang ada yang panjang. Poting. Jadi enggak nih? Apaan lu jadi emang gua bini lu? Jadi potong rambut enggak? Ini maaf ya. Gua bukan takut nih lu. Tapi mau FD nyuruh. Kebiasaan lama, ngikutin saya. Eh, itu kebiasaan baru. Kalau yang lama, nastar yang gua angkat. Di situ, ini kan kursi saya. Gue ini aja diomelin. Ini kursi saya. Kursi banyak. Ini kursi saya, di situ. Tulis dong, Sule. Ini gak lihat? Apaan tulisan gak? Kerok dulu. Loh, nimbul. Emang bangkunya bisa begadang. Halo Yuki. Pas ya? Iya, pas banget. Jadi apa nih? Apaan? Pas ya tau tuh? Pas ya? Bang Komeng. Gue gak bisa ngomong. Ah, gue marah sama lu. Gimana? Yuki. Oh, Yuki. Oh, Hana baru sini. Sutet. Wow. Nah, kalau penduduk pada demo, umpamanya dia dibangun di perumahan ini. Oh. Karena ini akan radiasi. Listrik. Sutet. Padahal ini kan menara Eiffel. Apa? Menara Eiffel. So tau lu ah. Sutet. Namanya Sutet. Gua baru tahu kalau itu Sutet ya? Sutet. Yang lagu lo tuh, Sutet. Susit! Yuki. Halo, tadi udah ketemu di bandara. Baru. Alfiansa. Iya, namanya Alfiansa. Musid Bustami. Yuki kabarnya udah baik tadi ketemu di bandara kan. Ini sekarang katanya lagi seneng-senengnya belajar atau main skateboard ya. Iya sih, sebenarnya baru nyobain beberapa kali doang. Manis nggak? Apa? Manis. Kebetulan main sih. Masa skateboard nih? Cemilin. Skateboard nih, simpan. Iya. Masa cemilin. Pertanyaannya skateboard. Main. Iya. Main skateboard. Di mana mainnya? Dilihatin orang. Di jalanan. Terus itu belajar skateboardnya di mana biasanya? Belajar skateboardnya di komplek rumah temen sih, sama ada kayak skate park gitu, suka ke situ. Yang tikungan ke atas. Biasanya tikungan emang samping, Le. Lu emang skateboard memang tikungannya ke atas. Jadi ada yang begini. Atas, nggak balik lagi. Nggak tahu sih lo. Emang rutenya beda-beda. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang kayak cuma begini-begini doang. Oh, yang begini-begini doang. Nggak gini, nggak. Kenapa kamu milihnya skateboard, nggak milih aku gitu? Gimana? Kenapa memilihnya skateboard?
Kacang please deh kacang. Kacang mah cuma kakak Sule aja. Apa sih kacang tuh? Kakak Cayang. Jalan ke sini. Kenapa? Kenapa? Nipu. Nipu apa? Saya beli baju. Bu. Nasi uduk 3. Bukan. Bukan. Ya, Bu. Dia jualan baju. Oh, baju. Dia jualan baju. Nasi uduk. Ya udah baju 3, Bu, jangan kayak bawang. Sini. Aku tanya dulu. Saya beli 1, ya kan? Ya, beli 1. Dapat berapa? Dapat 3. Dapat 2. 2 apa 3? 2. Beli 1 dapat 2. Ya, 2. Udah makasih. Beli 1 dapat 2. Lu kenapa marah? Lu kenapa marah? Ini bagaimana saya marah? Ini ngapain? Ngapain lu yang bawa? Apa lu marah? Kagak bisa dipakai. Bohongnya dari mana coba? Ibu ini nggak bohong. Beli 1, lu dapet 2. Ini makainya gimana? Makainya gampang. Nih yang kecil lu pinggir, ajak tetangga lu nih 2 kesini. Gitu. Iya, Bang, masa dia jualan baju begini lihat? Tuh. Beli 1 dapat 2. Ini dapet saya. Dua. Tuh lihat tuh gimana makainya tuh. Coba, Bang. Gimana? Kak, biar dia tahu, ibu harusnya tulis cara pemakaiannya. Nah. Tulis. Jadi dia paham. Bu. Oh, jadi ditulis. Saya enggak bisa nulis. Ibu enggak bisa nulis? Enggak bisa. Membaca pun tidak. Berarti salah siapa nih? Udah yang benar, salah. Udah benar kan? Beli 1 dapat 2 udah bener kan? Bener. Bener sih bener, cuman jangan dirapat begini, Bu. Kan dia sendiri makainya. Kalau ibu iya muat nih, 3 juga muat. Kalau dia ini mau kecil begini pakai celana aja kedodoran. Udah minta ganti aja. Minta ganti. Anak kecil saya orang tua ditoyor-toyor di jalanan sampai ke sini. Ibu enggak mikir ya orang segini-gini mau noyor begini mana orang sini begitu. Udah beresin. Ibu lah. Bayar, kata lu. Ngapain laporan ke sini? Ayo ke tempat saya. Diselesaikan di sana. Bang, kenal ini kagak? Nah. Geng. Kayak orang India ya barusan. Oh iya. Kurapan namanya. Kurapan. Lihat. Kayak stalking mak gue nih. Coba, ini kenal nggak ini? Kenal nih. Ayo, kenal di mana? Apa nih? Temen dulu pasti. Tadi katanya nanya, kenal nggak? Saya kenal. Ini kan? Enggak, emang maksudnya gimana lu kenal sama ini? Ini yang tahu sejarahnya. Ini ya, bukan itu. Bukan itu. Ini adalah. Ini adalah. Pegang. Tapi sih yang ulang tahun. Ditiup. Mau di mana? Kiri apa kanan? Nih. Emang punya dia? Oh ini. Lu? Ah, udah inget belum? Udah inget belum? Apa jangan-jangan insomnia? Nih, insomnia mah nggak bisa pulang. Masih tidur. Lah kalau dia nggak bisa tidur berarti dia nggak pulang. Ya kan aja dia bisa nginep 4 orang. Ya nggak boleh emang rumah siapa? Kenapa nggak boleh? Jangan nyari urusan nih. Kalau aja gua lawan lu raksasa. Yang jadi masalah lu ingat apa harus jelas. Ya orang yang harus paham. Nah, paham enggak nih? Berarti lu bukan orang dong. Abang yang ngerti sejarahnya. Hah? Abang-abang lu Kang Baso.
Panggil Om Komeng. Coba. Om Plong. Om Plong. Kos-kos-kosanmu saya tarik. Kos-kos-kosanmu. Dari dia Om Plong. Oh jadi ini ada sejarah nih. Ada sejarahnya. Nah, sejarahnya. Coba ceritain dong. Tahun 2000 apa 3000? Belum nyampe 3000 mah. Hah? Belum 2000. Ada. Oh belum nyampe. Ya kan masih lama baru 2016. Saya enggak lewat Brebes, Kang. Kok belum nyampe? Malah ke daerah. Saya lewat Selatan. Selatan. Tahun 2000-an nih. 2003. Wah. Bisa, mahal dong. Malah tawar menawar. Tahun. Saya dulu main mintinya. Oh main. Main apa, bareng. Main apa? Kenapa? Eh, kos kasar. Bayar. Jadi, ayo situ. Jadi, syuting. Ngapain? Saya nyalin diesel ya.